Okey, assalamualaikum dan selamat petang-petang. Hari ni saya macam biasa kita nak casting keharuan dalam ni spot ni. Longkang-longkang ada longkang-longkang dalam sawit tu. Saya nak try. Saya tak pernah try sebab spot utama dia sebelah ini ada parit utamalah, parit besar, tak adalah besar mana. Tapi sebabkan hari hujan apa hari tu kan, air melimpah masuk ke dalam ni. Kan? Dalam ni kalau ikutkan dia taklah dalam mana. Dia pasalkan hujan dia nampak spot nampak macam menarik lah. Saya nak try lah tengok ada ke tak ada keberadaan ikan tu ke dalam ni kan. Hari ni saya menggunakan setup spinning je kan, Daiwa RX dengan rod Akuma Nemesis 410 lebih. Okey, kita gunakan soft rock je lah. Kita gunakan soft rock kan. Soft rock. Okey kan, jom test-test baling dulu. Belum masuk dalam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki nyangkut ni. Tak tahu. Tengok macam menarik tu yang terai tu. Tak tahu ada tak ada. Situ ada longkang-longkang tu. Ah, tu lah. Kita tengok ada longkang-longkang tu kot ada. Orang casting juga ni. Orang duduk casting juga. Entahlah ni. Oh, tak ada jambatan. Dalam ke ni? Bismillah. Adalah. Cantik sikit. Ikan tak tahu lah. Ada tak ada. Aduh, drag kat tak deng. Aduh, ada lagi ke? Aduh. Alhamdulillah geng ada. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah lama kumpul geng. Allah, kamera pun ke bawah geng. Wih. Padu juga geng. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kamera ke bawah pula dah. Harap-harap nampak lah geng. Harap-harap nampak lah. Cukup alhamdulillah geng. Lama kumpul geng. Boleh tahan lah saiz ni. 300 gram. Ada. Okey geng. Ikan ni saya tapau geng. Saya tapau ikan ni. Sebab dah lama kumpul. Saya tapau lah. Plastik pula tak bawa. Habis hanya. Jom. Kita cari lagi. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. 2-3 ekor lagi. 2-3 ekor lagi. Simpan yang kanyap. Tengah jalan. Aduh geng, terkejut geng. Aduh mak, besar geng, melatup. Deh, saya tengok ke lain geng, saya main baling je. Memang tak sangka meletup macam tu geng. Drag, aduh, sama geng. Tak sangka meletup macam tu geng. Saya baling tapi kepala tengok ke kanan. Nak tengok kau ada plastik ke apa. Nak buih ikan tu kan. Puh, geng.
Itu padu, geng. Itu padu. Drag ketat pun berbunyi. Naik bui saya, geng. Naik bui lah. Naik bui. Sekejap-sekejap, geng. Relax tu. Bagi dia cool down ni sikit dia. Aduh. Sayang lah. Datuk, geng. Saya ketatkan drag sikit, geng. Saya ketat sikit. Haa, bagi okey. Try balik. Bismillah. Ya Allah. Sedut, geng. Ada sedut tu besar, geng. Tuan main. Tak sangka pula. Eh. Tengok dia ada, geng. Dia tengok je. Sakit dah tali. Naik tali, geng. Tangan naik tali. Ketat dah drag tu. Siapa sangka? Ada lagi. Kan dia tak nak ambil. Ingat nak pindah dia tadi, geng. Rupanya situ kat sedut ni. Dia ada rezeki. Enggak ada apa. Oh. Aduh, geng. Oh, itu kau nasib baik tak lekat. Oh. Aduh, geng. Nampak dia sambar. Rupanya tak kena, geng. Tadi umpan dah tenggelam, geng. Rupanya tak kena, geng. Wih, dahsyat, 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 dahsyat. Alhamdulillah. Jadi nampak engkau pun jadilah. Dengan senyap je. Berbulan lah. Saya casting. Tiada sambaran sebegini. Hari ni, alhamdulillah. Nampaklah ikan tu mengganas, kan? Itu pun dah cukup lah. Tapi kalau dapat landed, alhamdulillah. Lagilah cukup. Kalau dapat landed kan? Pahal lah ni. Eh, pujuk yang meletup tadi, geng. Besar. Kalau rasa besar, kita pujuk balik guna besar plastik ni. Dua. Aduh. Hai. Nampak macam besar, geng. Kecil ni agak ramai. Rupanya tarik ramai, geng. Ha. Ini macam besar dia ambil tadi, geng. Allahuakbar. Alhamdulillah. Set yang kedua. Curut saja, geng. Curut saja. Okey, geng. Alhamdulillah, nombor dua. Curut, geng. Tapi gaya tadi dia ambil, geng, memang besar. Berolak air. Bismillah. Ke? Tak tahulah. Bismillah. Oh, minyak katok. Aku pun pakai minyak katok. Aku pun pakai, kena pakai. Tak adalah, boleh juga kalau ikan kat situ tengah frenzy kan. Tak payah pakai apa. Lontor kayu pun boleh. Adalah bau kalau pakai minyak ni. Ya. Yeah. Okey. Okey, geng. Hari pun dah pukul 7 suku dah. Sekejap lagi nak maghrib dah ni. Dah gelap. Esoklah kita sambung. Esok kita cari. InsyaAllah. Alhamdulillah, ada juga hasil hari ni. Ada juga set 2 ekor. Lucut jangan cakap lah. Memang tadi lucut babun tadi. Terasa lah dia tarik tadi, bang. Memang babun jugalah.
Okey geng, terima kasih kerana menonton geng. Kita jumpa di lain video geng. Assalamualaikum.